cinta dulu. Saat remaja telah lama berlalu. Ku tulis surat untukmu dan ku nyanyikan kau lagu rindu. Berdoa agar kau tahu rahasia isi hatiku. Suka duka kita lalui bersama. Gelak tawa lukiskan kenangan indah. Teman mesra kekal untuk selamanya. Takkan bisa lupa pada suara cinta dahulu. Saya dah try macam-macam, saya dah cuba macam-macam, saya dah cuba saya upaya saya, but still saya tak tahu kenapa semuanya macam tak kena. Saya rasa macam dia rasa saya macam siasa tak cukup. Apa yang tak cukup? Semuanya. Sorry. Saya stres. Dia paksa saya buat macam-macam. Kadang-kadang saya tak faham. Saya ni suami dia ke atau orang gaji atau sampah. Dia tak kisah pun kalau kami keluar kat mana-mana. Makan kat warung tepi jalan pun tak apa. Kata dia asalkan saya ada dengan dia, dia akan terasa sangat bahagia. Tapi sekarang, saya malu dengan kawan-kawan saya. Kalau saya jumpa, mesti dia ungkit kisah. Zaman muda-muda dulu, saya tahu saya nakal dulu. Saya tahu saya hebat. Bukan nak kata dia orang. Saya sendiri pun saya tak jangka boleh ending macam ni. Saya tak sangka boleh kesudahan macam ni. Doktor faham kan? Yang ini bukan aku. Yang itu aku. Apabila menyingkap semula zaman remaja aku, tak sangka pula nasib aku akan berakhir seperti hari ini. Maklumlah aku dan geng-geng aku di sekolah dulu bukan calang-calang orangnya. Yang ini Jai, kawan aku. Dia ni memang kaki Hindustan. Romantik sangat. Dan sentiasa percaya bahawa takdir cintanya terletak di hujung pemadam yang dia potong. Jai! Yang pegang minyak senyonyong ni, nama dia Rostam. Tapi kita orang panggil dia Moh je. Sebab apa panggil Moh? Sebab dia suka gunakan cara bomoh untuk menyelesaikan masalah. Hai, boleh berkenalan? Minyak senyonyong eh? Ish. Ini musuh aku, Mat Poya. Goji nama dia. Apa tu? Surat. Surat. Diam! Masuk kelas.
yang tengah sikat rambut ni seorang lagi kawan aku. Rusdi nama dia. Kita orang panggil dia Rudy je. Rudy ni kalau buat jaga rambut, memang mengalahkan orang jaga anak. Ini pula girls aku, Nora. Kau, apa ni? Ha? Takkan sampai macam ni? Ha? Rudy, kau sokong dia ke? Yang ini pula, nama dia Cik Mat. Minatnya suka tolong orang. Kau menyesalkan aku? Kau tahu buat apa ni? Aduh. Kau duduk. Tu, tengok tu. Dan suka kacau orang. Cita-citanya bila dah besar nanti, dia ingin menjadi seorang ahli politik yang berpengaruh. Sikit. Jangan tendang saya. Eh, tendang! Yeah. Hey! Hey, ni semua kau punya pasal tau tak? Aduh. Disebabkan masalah ni lah, kadang-kadang kita orang malas nak masuk kelas. Bukannya nak ponting pun. Cuma melepak dekat kelas kosong yang lain je. Bukan. Habis apa? Ha? Kerinting-kerinting tekan nampak ID. Hey, aku tahu. Jemalan tanah kan? Bukan. Apa jemalan? Tengok. Kerinting kita ni kan bukan kena nampak ID. Kau suka dia kan? Aku pula kena. Ini minyak senyonyong kan? Aduh. Senyonyong. Aduh. Kau ni tak habis-habis. Bungu seksat. Tu. Abang yang lukis tau. Dah lama kau buat kerja macam ni, kau cawek aku. Kau pun sama, nampak je benda. Tapi pandai lain lelaki, eh? Tengok kau lagi apa? Weh, bahan sampai. Cantik, macam kau juga. Eh, Nal, tu. Nal, donat. Tamatkan riwayat dia, Nal. Eh, kau pernah lagi cicak tak? Hah? Tak pernah? Sekejap, eh. Apa itu? Apa ni? Lukis cicak macam ni. Kau nampak kan? Eh Jai, kau jangan nyanyi macam tu boleh tak? Rimas lah kepala aku ni. Kau rimas dengan aku. Memanglah kau patut rimas, tapi bukan dengan aku. Tu dengan tu. Si gemuk tu, dia rampas awet kau. Buat apa kau rimas dengan aku? Tu bukan dia mesti ambil minyak senyonyong aku ni kan? Nal. Kau jangan bertindak melulu lah, Nal. Negara kita ada undang-undang lah. Kalau kau nak, aku boleh tubuhkan Suruhanjaya khas untuk siasat kes tu je. Cepat. Suruhanjaya apa? Siasat apa? Dari tadi aku nak ada masa diorang. Kau tak pilih Nal. Nal! Kado! Kau tak patut lah! Zainal! Biarlah. Ni. Aku letak singgit. Rudy menang! Wait. Aku bet Zainal. Rudy! Zainal! Wait! Soalan ni. Rudy, si besar! Jom, apa kau buat? Belah! Disebabkan kejadian inilah hubungan aku dengan Rudy terjejas. Tapi apa yang lebih penting, kejadian ini akan menjadi titik permulaan yang bakal mengubah hidup aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya cakap dengan Puan Asmah? Saya Encik Azhari, pengetua daripada Sekolah Menengah Seri Kenanga. Saya Encik Ibrahim, suami Puan Asmah. Kalau ini berkaitan dengan anak saya, si Zainal tu, saya rasa anak saya tidak bersalah, cikgu. Encik Ibrahim, macam mana Encik Ibrahim kata anak Encik Ibrahim tak bersalah?
sedangkan anak Encik Ibrahim dah tuan cat pada pelajar yang lain. Cikgu, anak saya tidak bertanggungjawab atas kejadian itu. Lagipun mereka berdua berkawan. Baik, kata Zainal lah. Encik Ibrahim, saya tak tahulah apa Zainal dah cakap pada Encik Ibrahim. Encik Ibrahim dengar sini ya. Untuk pengetahuan Encik Ibrahim, pihak sekolah telah pun menggantung Zainal selama seminggu. Tidak dibenar datang ke sekolah, faham? Nak buat macam mana, cikgu? Benda nak jadi kan? Tapi tak apa, cikgu. Bila anak saya balik je, saya akan pastikan saya akan rotan punggung dia. Sampai dia tak boleh jalan seminggu. Tak apa, cikgu. Tak apa, ini soal anak saya. Tak apa, cikgu. Baiklah. Terima kasih, cikgu. Baiklah, Encik Ibrahim. Assalamualaikum. Aku tak tahulah. Aku rasa nak pergi berbara lah naik bas. Ha? Tapi tengoklah ada duit ke tak ada. Stop! Duh. Zainal awak marah saya ke? Eh, tak ada kena-mengena lah dengan kau. Awak kena gantung sekolah seminggu eh? Eh, seminggu ke? Setahun ke? Apa kau peduli? Kenapa awak marah saya? Bukan salah dia lah. Sebenarnya, salah aku. Hey, orang lain pun botak juga. Tak ada yang buruk sini. Gemuk si buruk rupa. Ada gemuk, botak. Lalu lah. Dekat baju, dekat baju. Dekat baju. Sini. Jangan takut dengan kau. Nal. Mungkin dia datang dia nak minta maaf dengan kita je, Nal. Mo, minta maaf apa? Dia datang lepas Nora datang kau. Mana dia orang datang sekali ni? Mangkuklah kau. Betul ke Nora dengan Rudy tu ada skandal? Mana aku tahu. Adik, apa pasal sini berdiri? Sana duduk. Tak ada apa, siap cantar. Eh, tak apa, Mak. Mama, cendol dua. Saya memang Mama. Suka tengok Mama buat cendol. Oh, iya ke? Lepas ni makan, lagi sedap. Mestilah, tengoklah siapa. Mama, ada diskaun tak? Oh, sudah kenal lama. Tak ada hal, mestilah. Tak ada. Kedekutnya Mama. Apa cakap? Tak ada apa. Oh. Saringam apa apa. Saringam daulang ilang. Na. Amin je. Bye. Sedap. Eh, apa jadi? Apa jadi? Ini budak degil lah. Apa ni? Aku nak makan ni. Aku pernah putus cinta dengan Nora. Tapi aku tak pernah kenal erti cinta sehinggalah apa yang terjadi dekat aku pada hari Eksklusi. Itu. Eksklusi! Ini macam taruh. Ada manis. Cuci itu pinggan, kasih bersih. Tak buatlah ni. Betul-betul. Lain kali. Jalan ke apakah kerja kamu berhati-hati. Jangan maman, kasih rosak punya barang. Sana tengok. Belakang tengok. Ini bawah sampah suat tengok. Kasih bersih, baru balik. Tak ada, jangan balik. Duduk sini sampai malam. Sudah. Lagi apa tengok sana? Itu perempuan jangan tengok. Sini tengok. Kerja. Sudah? Ya, dah. Semua okey tak? Okey. Betul? Oh ya. Dah. Semua dah okey? Okey. Apa itu? Uang. Apa uang? Meminta uang apa? Sarugi RM50. Customer lari. Saya tak ada saman sama awak pun. Suara kira baik tau adik. Bukanlah salah kita pun. Mamak yang semeja tak betul. Semeja-meja ni. Kita pula yang kena. Adik. Cakap baik sikit lah. Saya berniaga sini berapa tahun? Satu customer pun tak ada kasih terbalik sama meja. You mata jalan tengok cendol saja. Tengok orang. Itu sana ada manis pun sama. Jalan tengoklah orang buat cendol. Itu pasal soalan kah? Kita pula yang kena. Tapi memang betul pun apa dia cakap. Dan paling penting, Mama tak peka dengan keselamatan pelanggan. Saya rasa kalau saya laporkan pada Dewan Bandaraya, confirm Mama kena saman. Kecil-kecil cakap action macam lawyer cakap. Ingat saya takut kah?
Saya berani. Ini awak yang salah. Bukan saya yang salah. Awak langgar sama customer. Apa kamu saman? Oh, okey, okey. Jom. Tarik tangan dia, Nanti dulu. Jangan macam-macam. Apa yang saya tarik? Apa? Okey, okey. Adik, ini macam lah. Ha? Tuh saya kacau sama customer mari. Lain kali kalau mari, saya kasih minum. Diskaun lah. Okey, ya. Diskaun adik manis, ya. Hei, apalah korang dua ni? Seorang hero Malaya. Yang seorang ni bawa motorbike Malaysia. Habis nampak tu, macam lepas budong. Kau apa sama? Mau je tak lari kalau hantu depan-depan macam tu? Aku terkejut lah, weh. Habis apa yang Nal tanya semalam tu, kau percaya lah? Pasal hantu dia ni, aku tak percaya. Tapi kalau pasal Rudy dan Nora tu, aku percaya lah. Apalah korang berdua ni. Susah-susahkan diri sampai nak percaya hantu tu semata-mata untuk dorang tu. Cubalah kau contohi aku. Aku cuma perlukan pemadam ini untuk tentukan siapa awet aku. Pemadam, kau tunjukkanlah siapa. Siapa awet aku. Sorry lah pasal tadi. Sorry, Mori. Tapi kan nasib baiklah kau mengaku salah. Sebab memang salah kau pun. Banyak cantik. Cik Katik. Hey. Aku minta maaf ni pun sebab aku ingat kau nak minta maaf kat aku. Kalau aku tahu kau macam ni lah, sorry Mori lah. Hey! Asal tiru cakap aku? Punya pasal lah. Punya pasal lah eh. Punya pasal. Dapat. Padan muka kau. Sakit. Kau nampak je Katik tapi buta lah. Tengok kaki ya. Hey. Kau mati sekolah juga ke? Kau punya pasal lah. Alah, baru kes spontan sekolah dah nak belagak. Habis kau tu? Aku kena gantung sekolah. Aku pun. Wah. Mari. Ini bukan takdir kau. Ini hukuman kau main-mainkan takdir. Jom belah, belah, belah. Aduh. Pada muka kau. Itulah korang. Takdir kan takdir. Kena kena dengan syibaran tu. Ini makan. Macam mana dengan rambut baru awak? Okey je. Saya nampak macam seksi pula. Seksi? Kenapa pula? Memang seksi pun. Ya ke? Betul? Siang seksi lah awak. Tapi malam, seksa awak tahu tak? Kenapa? Cuba pegang. Kalau nak tidur, saya rasa geli awak tahu tak? Geli ke? Tapi tak apalah. Awak dah cakap saya seksi. Okey je. Okey, macam mana? Macam mana? Manis. Sedap? Manis? Sama lah. Beli kat pekan tadi. Hei! Main padah lah kau berdua ni. Suara kurus kering. Lagi suara gemuk, pendek, botak pula tu. Bodoh. Hui! Apa masalah kau? Apa masalah kau? Kau nak kandung apa? Wei, janganlah. Janganlah. Cikgu. Lawai. Hey. Apa kau buat ya? Masuk kelas. Tunggu. Hai, pengecut oi. Awak ni kenapa? Risam sini kat sekolah, ha? Yang kamu semua ni pun dah tahu perkara nak berlaku, kenapa tak ke saya, ha? Sekarang semua masuk kelas. Aduh, kita kan bergaduh. Masuk! 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 Pak Cik, saya nak lima, bungkus. Kau tak beritahu aku lagi kenapa kau kena gantung sekolah. Sebab aku pukul orang. Kau? Aku? Aku kena gantung sekolah. Sebab aku simbah cat kat kawan aku. Bila aku simbah lah kan. Habis rambut badan dia semua kencat. Botak kepala dia. Tu, pakcik. Ambil. Kau tahu? Cacat! Betul ke?
Tapi kau jangan takut. Kalau kau belanja aku apa balik ni, aku takkan simbah cat dekat ambil kau. Ileh, setakat apa balik apa dah hal? Oh, anak orang kaya lah ni. Tak, mana ada. Weh, aku nak balik ni. Alah, terlihat lama lah tu. Betul. Nah, bayar. Kau punya sekali. Nah. Ya. Aku lupa tanya nama kau siapa. Nama aku? John. John Hanson. Eh, tak adalah. Biasa je. Boleh duduk? Betul ke awak tak apa-apa? Betul. Awak? Awak kan? Hati-hati dengan si Goji tu. Dia tu jahat. Mesti dia balas dendam lepas ni. Kalau Zainal ada, boleh tolong awak. Kalau si Cik Mat jangan mo tu, tak boleh harap. Zainal tu. Ha? Kalau dia ada pun dia takkan tolong saya, okey? Sorry lah. Kalau pasal saya awak dengan Zainal sampai gaduh. Awak tak marah saya kan? Alah, kejap je tu. Lama-lama dia tahu juga yang kita ni tak ada apa-apa, betul tak? Saya salah cakap ke? Bye. Eh, Lola! Lola! Gemuklah, cantik. Tu. Nal, Rudy dengan Nora tu skandal lah, Nal. Betul tak, Ma? Itulah. Aku siap dapat confirmation daripada hantu-hantu aku lagi. Hantu pun, Ma. Aku dengan Nora tu pun bukannya shock sangat. Aku ngorak dia dulu pun sebab dia tulus sebendul. Stok geli-geli. Habis kau dah. Besok. Banyaklah kau, kan. Duh. Gila. Kalau aku jadi Nora pun kan, bukan nak cakap apalah. Aku dah lama pilih Rudy. Oi, macam ni dengan kawan? Aku bukan apa, Nal. Kau tengok cara Rudy lawan. Mesti dia kalah, kan? Dia tu lah gemuk. Nal, kau tak tahu, Nal. Goji tumbal, Nal. Gila, Nal. Betul ke? Betul. Aku tak percaya lah. Aku tahu. Nampak sangat. Kau jealous kan? Kau jealous? Aduh! Aku tak jealous lah. Siapa cakap aku jealous? Di sini kau. Lawanlah. Oi, gemuk! Keluar kau! Apa pula tu? Nal! Sini! Weh, hujan tu masuk sini! Kau datang sinilah! Weh! Kalau kau nak tahu jangan pasal Nora tu, kau datang sinilah! Aku datang ni bukan pasal Nora, tapi pasal aku! Sini! Kawan macam kau ni memang patut kena ajar! Baru kau tahu member takkan makan wet member! Betul tak? Aku tak lepas apa dengan Nora lah. Ha? Yang kau nak pegang lepas dengan kenapa? Aku tak percaya apa yang keluar dari mulut kau dah. Ha?
Kau bukan kawan aku lagi. Tak! Nal! Apa? Kau ingat kau handsome sangat? Buka! Hai! Baru satu hari tak jumpa dah cacat dah muka kau ni. Pahal? Sakit. Biasalah. Biasa apa macam ni? Kau pernah bercinta tak? Ha! Aku tahu. Ni mesti kes berbuat awet kan? Bertumbuk. Kau tak jawab lagi soalan aku. Kau pernah bercinta tak? Pernah? Sekali. Best tak? Oh, mestilah best. Kalau tak best, bukan cinta nama dia. Siapa awet tu? Aku kenal sangatlah lelaki-lelaki ni. Kau pun sama. Betul tak? Letaklah perempuan yang baik macam mana sekalipun. Lama-lama nanti mesti korang bosan. Betul tak? Dahlah pasal aku. Dari tadi asyik pasal aku je. Ni, kau pula. Aku pun nak dengar cerita pasal kau. Ceritalah macam mana pengalaman kau boleh putus dulu. Siapa kata aku putus? Maksud kau... Kau... Lah, leah. Serius sangat ni, Pahal. Betul. Kau nak tahu kenapa aku putus? Betul. Boleh, tapi kau kena janji dengan aku. Kau jangan gelak. Janji. Janji, eh? Okey. Aku putus dengan dia sebab dia busuk. Lah, betul lah. Eh, kau tahu tak, kajian sosial menunjukkan yang perempuan memang tak tahan langsung dengan lelaki yang tak tahu jaga kebersihan diri. Ya, aku. Ya. Kau rasa aku ada masalah macam tu tak? Mana aku tahu. Tak apa, adik. Itu kasut saja bau kan? Lain semua okey apa? Ha? Tapi adik, itu bau kasut. Ish, ish, ish. Tikus kalau cium, mati. Ha? Mamak ni, cendol satu. Tak ada hari lah. Cendol main pasal apa dah pasal. Sekarang juga saya pergi angkat. Sibuk ya. Mamak ni. Cakap kasi aku bau. Tata memang bau. Eh, bosanlah Zainal tak ada kat sekolah. Itulah. Kalau dia ada best sikit kan? Agaklah. Tu yang awet baru pindah dari JB tu kan? Ui, cantiknya. Ui, pas ni. Hai, dia tutup. Inilah cinta sejati hatiku. Hai. Dan dekatkanlah dia padaku. Gedil merah dah gedah gedole. Dewa nak lejai kecole. Dia yang pergi? Ya, aku menyampah betul lah. Itu je cara dia, kan? Minyak kau ni bagus, kan? Okey, kalau bagus, mesti dia terpikat kat aku. Jangan pakailah. Jangan. Macamlah bagus sangat, kan? Jom. Sorry. Tapi nanti. Pilih. Banyaklah aku punya minyak senyonyong. Lain aku nak, lain dapat. Cik Mat. Cik Mat, kau tengok tu Cik Mat. Apa dia orang bincang tu? Nampak macam serius je. Lah. Aku tahu apa yang kita buat selama ni salah. Tapi itu yang mampu aku lakukan. Cinta apa? Cinta apa? Nafsu je semata-mata, tahu tak? Sebenarnya aku dah mengandung. Tak mungkin. Tak mungkin. Memanglah tak mungkin. Aku bukan mengandung anak kau. Aku mengandung anak Mo, kembar siam. Kat sana kot. Tak ada kat sini ya. Thank you.
kenapa kau suruh aku keluar malam-malam buta ni? Sorry. Ini mesti kes suri kita nak kan kau kan? Lepas tu, kau nak kat aku balik? Tak. Sudahlah. Aku takkan terima kau balik. Baguslah kalau awak cakap macam tu. Saya ajak awak keluar sebab saya nak bagi tahu awak. Walaupun kita dah tak couple, tapi kita tetap boleh kawan. Okey? Okeylah. Kau ingat aku tak boleh hidup tanpa perempuan bendul macam kau? Sorilah. Aku pun dah ada awak lain. Hati aku hancur, Azura. Lah, dah lah, Nal. Putus cinta memang macam tu. Dah apa? Lelaki tu handsome macam aku tak apa. Ni lah gemuk. Pendek pula tu. Dah. Dah. Tak mau nangis, eh? Tak mau nangis. Weh. Apa ni, Nora dah officially break dengan Zainal? Eh, aku tak percayalah. Itu yang aku dengar daripada Zainal lah. Muka dia confident je, mata merah. Yeah. Tapi, aku dah jumpa si Rudy tau. Dia dah cerita kat aku dah yang si Nora tu gila-gilakan dia, kau tahu tak? Tapi takkan Nora tu tak nak baik-baik dengan Zainal kot kan? Kan, aku pun rasa macam itulah. Dah, belah. Korang belah. Weh, belah! Pandai-pandai aku hantar, kan? Belah. Weh, Lan. Gang. Kau ambil Lan je. Cover. Keluar. Keluar kat aku. Weh, cepat sikit, weh. Clear. Cepat sikit. Weh, cepatlah bakar tu. Ni? Ha? Ih. Alah, pegang tangan je. Tu pun nak kena kut. Sekarang aku dah tahu lah kenapa aku kena break dengan Nora. Sebab aku dah jumpa kau. Eleh, baru kenal dah kecoh. Wah, nak main ni. Nah. Alah! Sebab itulah kita kena luangkan masa lebih banyak bersama. Macam main game sama-sama. Cuba. Alah, bosan lah. Nak pegang tangan? Boleh. Tapi kau kena jawab soalan aku dulu. Boleh. Boleh. Kejap Ha. Okey. Soalan pertama. Berdasarkan pengalaman kau, apa yang kau tahu tentang cinta? Cinta? Aku tak faham apa-apa pun. Tak faham apa-apa? Okey. Tak faham apa-apa. Tanya lagi. Okey, soalan yang kedua. Mengenai remaja yang isap rokok. Apa pandangan kau? Pandangan aku... agak kabur lah. Ha? Kabur? Sebab? Sebab badan aku penuh dengan rokok lah. Soalan seterusnya. Kau teruna lagi. Sampai bila-bila pun aku tak tahulah. Bila aku dapat girlfriend cantik lagi kan? Lagi macam... Hai. Hai. Ha? Saya ada surat untuk awak. Ha? Surat? Untuk aku? Ambillah. Weh, surat apa ni? Dia suka aku ke? Dia suka kau? Baca. Diamlah. Dia suka kau tu.
Nah, ni surat kau. Eh, dah lah tak cantik. Kesiannya, cerminlah muka tu dulu. Tak apa, tak apa. Janganlah nangis. Kita pergi toilet, eh? Kita pergi toilet. Jom. Cynthia, I love you. Dir kata hai, de ho jao. Dir kata hai, ke tu ho jao. Dil karta hai, main ho jao. Dil karta hai, main ho jao. Hey, pyar karti ho Cynthia. Weh, kalau setakat menyanyi macam tu, aku pun boleh lah. Eh, kita orang bukan setakat menyanyi tau. Menari pun boleh. Mary Jana, te Mary Jana, te Mary Jana, Mary Jana. Eh, Cynthia, Cynthia. Jangan lain diorang ni. Diorang ni tak betul. Kalau setakat rupa macam ni, menyanyi macam ni, atau air lagi bagus tau. Diorang ni kalau nak mengurap perempuan, guna minyak senyonyong. Woi! Ha. Oh, sini kau. Apa, apa? Sampai hati kau musnahkan aku punya rahsia kan? Eh, Cynthia tu bukan orang luar tau. Dia bakal isteri aku. Isteri? Mati kau. Sampai hati kau, Jai. Sampai hati kau. Jangan dekat dengan aku lagi. Jomlah. Cui. Aku bagi tau Zainal. Cynthia! Cynthia! Karta ho mere de hare der karta ho mere de hai Cynthia he dori Cynthia he Pasane Hey Hey Cynthia Hey Cynthia Hey Cynthia kau nak apa ha pukul bola ya sini kau ha hai tolong aku hai ha padan muka kau belot pukul aku ji pukul hey mari nak ji Hei, kau ni sakit! Woi! Masuklah kau dah, woi! Ya, dia rasa. Ha, selama ni, dia buat kita ni macam apa, kau tahu tak? Ha? Apa? Dia buat kita ni macam ayam je. Suka-suka hati dia je nak pukul. Hey, korang berdua dengar sini eh. Mulai hari ni sampai aku mati pun korang berdua bukan kawan aku lagi. Weh, kau ingat aku nak kawan sangat ke dengan kau ah? Dengan Goji pun takut. Hey, tadi bukan main teka-teka lutut kau. Ah, sekarang ni dengan kita orang. Huh. Hey, kau balah. Tengok kau ni sangat ya. Tengok kau sangat. Ah. Kau bahan. Kau dah macam kecil. Kau. Aduh, aduh. Ambil kau. Apa-apa pun, terima kasihlah sebab temankan aku hari ini. Alah, biasalah, Nal. Cinta pertama memang macam tu sikit. Ha, sakit dia lebih sikit. Mana dia sakit? Sikit lah. Tapi lepas kita main kejar-kejar tadi, lepas aku kena sentuhan kecundang tangan kau, aku dah okey dah. Eleh. Eh, dah lah. Aku pun nak balik. Ni lah, bas aku dah sampai. Eh, tak apalah. Biarlah abang yang lagi kacak yang sembergaya nanti aku balik. Tak boleh. Kalau bapak aku nampak kau, dia sula kau nanti. Alah, bapak kau je buat apa nak takut. Lagipun bapakmu, bapakku juga kan. Jomlah aku temankan. Tak boleh. Cuba besok je lah. Sayang sekali. Eh, kejap. Tutup mata dulu. Boy, awak ni. Jai! Eh, Jai! Mana pula dia ni? Hei! Cynthia! Hei! Apa ni? Nangis macam perempuan lah. Aduh, sakit. Sakitlah bodoh. Aku kena pukul dengan Goji lah. Cerita kat aku? Tahu lah. Itu duit aku tu boleh tengok je. Bunga cikmat? Ya. Eh, korang. Baru beberapa hari aku tak ada kat sekolah. Kau dah bergaduh pecah. Eh, gaduh pasal perempuan pula tu tau. Tengok macam ni. Eh, malulah korang. Hei, hei. Kau kena gantung pun sebab apa? Eh, aku kena gantung memang sebab perempuan. Tapi aku simpan cat. Kau apa ni buat? Tak berani. Eh, aku rasa kan, Rodi pun kena gantung lah lepas ni.
Kenapa pula? Dia nak gaduh dengan Goji petang ni. Eh, pergilah. Ni kau nampak ni. Kan sebelum gigi aku tak ada, aku lebam satu muka. Kau pergilah. Kan kau ambil kau. Bodoh. Aduh. Biarlah dia kurus. Nak baringlah. Eh. Oi, 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 oi. Aduh. Hei! Hei! Tolong! Hei! Tolong! Kau pergi ke dia! Botak, malam ni kau tidur kat sini diam-diam ni, eh? Satu malam je. Kau tidurlah dengan nyamuk-nyamuk kat sini. Manalah tahu dia gigit kau punya adik. Betul tak? Ya, betul. Cerah masa depan kau. Betul? Betul. Tahu tak apa? Balik. Tak, balik, balik, balik. Ah, apa benda lah gemuk, eh. Alah, sian nyangin. Lu, 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 lu. Ambil ni, ya. Siapa tu? Akulah. Ha, ni kau punya pasal lah ni. Kau tengok aku tengah bogel ni. Ha? Bantu. Kepala botak. Kau marah kat akulah. Memang aku marah kat kau sekarang ni. Marah betul. Ha? Okay. Bye. Okay, okay. Aku minta maaf kat kau. Semua salah aku. Aku cuma nak kawan je dengan orang tu. Tak ada feeling-feeling pun. Bagus lah macam tu. Cutlah cepat ni. Terima kasih untuk jawapan tu, ya. Aku balik dulu. Hai! Lelal! Cepatlah buka. Hei. Dah lah botak. Bogil pula tu. Nangis macam perempuan lah. Cutlah tadi. Sejuk kat sini. Mana baju aku? Eh. Ni, buat sini. Eh, Cik Mat dah beritahu aku dah. Apa yang kau beritahu kat Nora? Tahu tak apa? Ha? Eh, babe. Kau kan kawan aku. Aku tak ada niat lah dengan orang senora tu. Eh, tapi kan. Bila lepas putus cerita dengan dia, aku rasa dia okey kot. Alah, tak risaulah. Dia mesti cari kau balik punya. Entahlah. Eh, sebenarnya dia dah cari lah. Ha, betul? Tapi aku tak nak. Elah. Kenapa pula? Kau mesti ada awet baru ni, kan? Awet baru tu lain hal. Betul? Eh, tapi kau fikirkanlah. Aku tak nak dia sedih tau. Aku tahu. Sebab kau ada hati dengan dia lagi, kan? Betul tak? Oi, betul tak? Eleng kau. Aku bogel lah, bogel lah. Ha. Ha, tangga, 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 tangga. Ha. Eh, kau nak pergi mana? Main sini lah. Kisah bermula di kali alam remaja, manisnya bercinta, sungguh asiknya. Kali pertama ku merasa cintanya, bagaikan di surga. Ring.
Hello? Hello, ya saya. Assalamualaikum, Azura. Waalaikumsalam. Nina ke? Nan. Nan nak ajak Azura jumpa boleh? Ha? Jumpa? Kenapa? Ada hal penting lah. Apa yang penting sangat tu? Adalah, nanti bila Nal jumpa Azura, Nal beritahu kat Azura sepunya, eh? Yelah. Okey, Azura. Assalamualaikum. Salam. Oi, kau ni dah kenapa? Hai. Baru balik buat show Boria apa? Semuanya. Kau naik apa ni? Aku naik motor aku punya ayah. Ada lesen ke tidak ni? Azura, aku suruh kau datang sini bukan pasal ni. Besok pasal apa? Dulu bila aku dengan Nora, aku tak pernah rasa macam ni, Azura. Kau rasa macam mana? Aku rasa bila aku tidur tak lena. Dan bila aku bangun, aku rasa aku asyik fikirkan tentang... Apa yang kau mengarut ni? Ha? Kau ingat tak dulu kau pernah tanya aku? Apa yang aku faham tentang cinta? Ha? Mungkin dulu aku tak faham. Tapi aku rasa sekarang aku dah faham. Cinta. Cinta tu bagaikan satu ikatan. Dan katanya akan wujud apabila dua orang saling perlu memerlukan. Dan ikatan tu akan bertambah kuat apabila salah seorang menyematkannya dalam hati. Kau faham tak apa aku cakap ni? Azura, aku rasa aku dah jatuh cinta kat engkau. Kau ni biar betul. Kita baru kenal seminggu je tau. Aku tahu. Aku faham. Tapi aku tak boleh tipu perasaan aku ni. Dan mungkin cinta kita tak kena tempoh. Apa yang kau mengarut ni? Ha? Kau tahu tak, susu cap junjung tu pun ada tempoh tau. Apatah lagi cinta yang junjungan dia lebih besar. Jadi kau tak ada apa-apa perasaan kat aku? Sorry, Nan. Azura! Kalau macam ni lah panggil kau. Setakat ni je lah kita kawan. Pakcik tu kedekut lah. Masih ni. Donat, donat. Sedap mas, sedap mas. Nak duduk mana ni? Tak tahu. Eh. Beli tu. Masih? Mana? Masih sini. Sana. Masih sini. Allah. Aduh. Alah, apa buat datang sini? Salam. Salam dia. Sal. Hari-hari salam dah. Penat dah. Kau nak salam tak nak? Alah. Salam pulak. Yelah, yelah. Aku minta maaf. Ha, macam tu lah. Eh, kau bersyukur tak pasal tak lapar awet tu? Kenapa? Sebab apa? Kau tengok tu. Buat perangai kan? Ha? Nampak? Sekor. kalau kau nak tolonglah sangat. Ha? Kau tolong pula tu. Tengah baring tu. Zainal kan? Ha, Zainal lah tu. Jom, pergi tengok dia. Jom. Jom. Weh, bangunlah. Kenapa ni? Eh, Nal, kau baru first day masuk sekolah, dah tak nak bercampur orang ke? Ha? Kau ni dah macam orang putus cinta lah. Kaza do nehi. Dah lah, Jai. Aku tengah sedih ni. Rindu kat dia. Ai, kalau rindu kat dia, pergilah cari dia. Macamlah kau tak pernah. Eh, ha? Eh, tepi sikit, tepi sikit. Apa hal?
Dah balik pun. Main kat sini, meh. Hai! Huh? Azra, apa semua ni Azra? Kau siapa? Kau bapak dia ke? Yo, don't be biadab, yo! Hey, kau ada skandal dengan dia ke? Ha? Kau keluarlah! Keluar sekarang! Ni girlfriend aku lah, kau siapa? Kau keluarlah! Kau ingat takut dengan kau ke? Ha? Sini! Ha? Suatu cinta pernah aku dambang, ada suatu rahsia simpan dalam dada. Pada suatu cinta dulu aku pernah ada rasa bahagia, kiranya seketika aku kehilangan segala rasa cinta. Sepanjang minggu itu, macam-macam yang aku cuba buat untuk lupakan dia. Sampaikan aku minta bantuan Nora. Tapi semua itu sia-sia aja. Adik, cendol. Apa pasal awak muka soalan? Selalu muka lain, saya mata rosak kah? Muka okey, sini tak okey? Sudah tukar lain lah ni. Apa pasal lama punya bagus apa? Muka ada manis, saya suka sama dia. Kalau gaduh, marah. Sorry, Mori. Saya suka tu. Ha? Tara suka? Sorry. Kota. Okey. Awak okey ke tak ni? Tak. Semuanya tak okey. Puas aku cari dia. Tapi dia macam tak nak jumpa aku. Dia cuba sembunyi daripada aku. Kau baliklah dulu, Nora. Saya balik dulu, Bye. Best kan cerita tadi? Tapi kalau saya berlakon, mesti lagi best ni. Yow! You boleh tengok lagi. Taklah. Cendol dulu. Cendol. Ha? Jom. Aneh! Mari yow. Sudah! Ya, apa minum hari? Ya, cakap. Cendol. Ya, tak ada mata. Ya. Cendol. Okay. Cinta. Dua. Cinta juga. Ya, cantik. Ya. 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 Boleh. Azra mana? Azra mana? B. Yo. Don't be biadab, yo. Please.
Please, Tapi biadab, Yau! Hantu! Cepat, cepat, cepat! Cepat, cepat, cepat! Kau nak pergi mana, ha? Azrul mana? Ni siapa? Ikut badan akulah! Ha? Azrul mana? Hei! Azrul mana? Yo, tadi dia kejar kita orang, yo. Ngeri gila. Ha, kita? Ha? Tak nak lari. Dia ligan. Lepas tu dia lompat atas motor. Dia peluk baby. Kan, Vici kan? Betul. Oi, sakitnya hati. Lepas tu bagi penenang kat dia. Ha, betul tak? Vici okey tak? Okey, tak apa-apa. Azra! Ya, kau Azra. Aku tahu kau kat dalam. Ha, ha, dia main dah tu. Ha, Zira. Zira, tolong keluar, Zira. Aku nak jumpa dengan kau. Baby, baby, baby. Tengok ni. Azra! Zira, tolong keluar, Zira. Azra. Zira. Aku nak jumpa kau, Zira. Oh, Lan, Lan! Sakit, Lan! Zira? Lan! Zira? Zira! Jadi selama ni kau tipu akulah. Kau cakap Azra tak ada, Azra tak ada. Rupanya duduk sekali. Yes, bro! Korang dah pasang spy. Sebab tu kita orang tahu kau duduk kat mana, bro. Eh, kau kejam kan? Spy-spy apa? Kau ingat aku budak-budak ke? Ya. Ha? Eh, hey, bro! Kau yang bodoh dan biadab, bro! Habis tu kau tak mati dengan aku? Ha, memang tak mati dengan kau. Ha, sekarang lah. Jomlah, bro! Hei, 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 Along! Tepi, tepi, tepi! Tepi! Azra? Oh, okey, okey. Tepi, sakit. Dia tolak. Minum, eh? Tak nak. Jadi ni, betul abang kau? Bi. Jadi pasal kau sakitlah selama ni kau tak nak jumpa dengan aku. Baliklah, Lana. Aku nak rehat. Penat. Yo, bro! Baliklah, bro! Seperti yang aku duga, Azra menghinakan diri lagi selepas itu. Menurut Helmi, Azra tak nak berjumpa dengan aku dalam keadaan dia berpenyakit kronik. Dia hanya ada tempoh tak sampai sebulan untuk hidup. Dan dia tak nak aku melihatnya mati dalam keadaan itu. Tapi jawapan Helmi tetap sama. Lupakan Azra. Semua kedukaan tak mampu ku jelaskan walau dengan kata-kata yang telah kau musnahkan sekian lamanya walau cuba ku pertahankan andai itu kiranya sebegitu mudah Azra dapat dilupakan. Mungkin kisah aku ini sudah lama terkubur. Tapi dikala aku menyangka hilang semua kudrat untuk berharap, cahaya lama itu seolah mahu bersinar semula. Saya tak faham, Lanan. Awak cakap awak baru kenal dia satu minggu. Kan? Tapi awak tak boleh lupakan dia. Mesti dia cantik, kan? Kalau nak dibandingkan, kau lagi cantik, Nora. Thank you. Tapi? Entahlah. Bila aku dengan dia, aku rasa macam selesa sangat. Habis tu kalau dengan saya, awak tak selesa lah. Tak adil lah soalan kau. Habis tu macam mana baru nak adil?
Cinta, Nora. Cinta mana yang pernah adil? Maknanya awak ceritakan dia. Entahlah. Tapi aku tak boleh lupakan dia. Habis tu, sampai bila awak nak jadi macam ni? Awak kata dia sakit kan? Tentu dia dah mati. Oh. Sorry. Terpulanglah kau nak cakap apa. Tapi bagi aku, dia tetap dalam hati aku sampai bila-bila. Dalam keadaan aku tertekan memikirkan tentang Azura, aku dikejutkan pula dengan keadaan Rudy yang dimasukkan ke hospital selepas bergaduh besar dengan Goji. Kesian aku tengok keadaan Rudy. Tapi bila aku pandang ke arah katil sebelah, nak tergelak pun ada. Tolong sikit. Eh, awak buat apa tu? Awak keluar sekarang. Okey. Aha. Itulah dia. Eh. Au. Apa ni? Eh, Azura. Kau masih hidup, Azura? Penyakit kau dah okey ke? Penyakit? Eh. Sejak bila awak sakit dekat Azura? Doktor Azura. Larilah! Lari! Itu je yang kamu buat sama ni kan? Larilah! Aku tak nak jumpa kau sebab aku tak nak bagi harapan palsu pada kau. Dah terlambat. Kau tahu tak betapa susahnya hidup aku selama ni tanpa kau? Habis tu kau ingat hidup aku senang selama aku tak jumpa kau? Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa kau tipu aku? Aku terdesak masa aku jumpa kau. Sebab aku kena buat research psikologi untuk ijazah sarjana aku. Research apa? Sarjana apa ni? Aku tak fahamlah. Memanglah aku tak faham. Sebab aku lebih tua daripada kau. Memang aku pendek. Memang aku nampak muda. Tapi kau tahu tak, aku tu lebih 10 tahun daripada kau. Kenapa kau tak beritahu aku awal? Kenapa kau tak beritahu aku? Sebab aku tahu, kau kan cakap kau tak kisah. Dan kau akan nak terus ke hubungan ni. Dan aku takut. Aku takut aku lemah dan aku sanggup terima cinta kau. Sebab itulah aku tak beritahu kat kau. Sebab aku tahu aku bukan yang terbaik untuk kau. Kau tipu, kan? Kau tipu aku, kan? Kau masih muda, Nal. Dan aku pernah lalui apa yang kau lalui. Dan percayalah cakap aku. Kau akan jumpa jiwa kau separuh lagi. Dan masa tu, kau akan tahu. Apa yang aku buat ni adalah terbaik untuk kita berdua. Kenapa aku? Kenapa aku? Kenapa, Nal? Terima kasih, Doktor. Kerana bawa saya ke zaman lampau.
Aduh. Bilik 5. Dr. Mutu, sana. Kat mana? Carilah sendiri. Ha, bilik nombor 5, Dr. Mutu. Saya sendiri kan? Okey. Inilah wanita yang pernah mendapat tempat istimewa dalam hidup aku. Dia juga istimewa kerana dialah cinta pertama aku. Sama-sama. Tapi bak kata Azura, dia bukan separuh jiwaku. Bersertakan bakat dan nyanyiannya, Jai akhirnya berjaya menjadi seorang pelakon. Bukan pelakon popular, tapi pelakon tambahan saja. Teringat kisah pada suatu cinta dulu saat remaja. Sampai sekarang dia masih belum berkahwin dan masih serahkan jodoh pada pemadamnya. Hai you. Hai, boleh kenal? Hai, nama I Ziza. You? Nama I Ziza. You? Boleh kenal? Kenapa you? I dalam perhatikan you lah. Kalau dah jodoh tu memang tak ke mana. Rudy hanya kini berkahwin dengan Nora. Kalau dulu Rudy jambu, sekarang dia lagi jambu. Tapi perutlah yang macam buah jambu. Nora pula dia dah tak bendul lagi dah. Dan semenjak aku berkahwin dengan Aini, hubungan mereka berdua bertambah baik. Baik ke? Cimat pula boleh dikira sudah berjaya mencapai cita-citanya, iaitu ingin menjadi salah seorang ahli politik yang berjaya. Dan dia kini sedang menanti jawapan daripada Mazidah, iaitu salah seorang adun wanita yang paling muda di kampungnya. Tapi Cimat jadi pembantu peribadi je. Sabar je lah ya. Aku tak hairan lah kalau betul-betul Moh menjadi seorang bomo. Korang pun mesti tak hairan kan? Walaupun dia ni... aku malas nak cerita. Korang tengoklah sendiri. Moh, Moh. Suka hati engkau lah. Yang inilah lagi separuh jiwaku, iaitu perempuan yang aku paling cinta, Aini. Saya penat tau. Awak ni tak tanggungjawab langsung. Takkan awak nak suruh saya balik naik LRT? Penatlah saya macam ni, awak. Awak pandang kiri,
Awak nak suruh saya pandang kiri buat apa pula? Kamu, gadis yang ku cinta, lembut, ayu, manja, tutur kata. Kau ada aku, pria yang setia, jujur, sentiasa, sederhana.